Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai info Shopee Affiliate Milestone. Jadi buat teman-teman nih yang baru gabung di Shopee atau memang udah lama ada di Shopee Affiliate, pasti kalian sering banget ya baca milestone gitu. Gak tahu sih dibacanya apa, cuman aku biasanya bacanya milestone ya. Oke, jadi Shopee Affiliate Milestone itu apa gitu dan kenapa sih suka kasih bonus-bonus gitu ya kan keterangannya. Aku bakalan share di sini buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di-skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, pertama kita masuk dulu ya ke Shopee. Kalian bisa cek aja di info Shopee, yaitu cek laporan mingguan. Kalian klik aja, nanti bakalan muncul kayak gini. Kemudian masuk ke informasi affiliate. Nah, di informasi affiliate sebenarnya bukan info mengenai affiliate milestone aja. Di sini tuh ada komisi ekstra, kemudian ada tips dan trik, kemudian ada pilihan produk minggu ini yang memang lagi hits atau lagi terjual banyak gitu ya kan. Kemudian ada juga produk-produk populer, kemudian ada kategori dan jenis produk populer dan lain-lain. Ada rekomendasi produk juga. Jadi kalian bisa cek aja sendiri ya. Dan aku bakalan share mengenai Shopee Affiliate Milestone. Kumpulkan pesanan dan dapetin Rp 1,8 juta. Dan ini tuh bener gak sih gitu ya kan? Pertama, aku mau kasih info dulu apa sih Shopee Affiliate Milestone. Jadi, ini tuh berburu bonus dari program Milestone ini. Jadi, Affiliate Milestone ini program lanjutan khusus influencer affiliate Shopee yang memberikan bonus setiap kamu telah mencapai level order baru. Tingkatkan terus jumlah ordermu dan dapatkan total bonus hingga Rp1.850.000. Jadi teman-teman, kalian tuh kalau misalkan setiap sudah menjual produk itu pasti bakalan ada bonusnya karena kayak ada semacam level-levelnya gitu loh dari Shopee Affiliate Milestone gitu. Bonus berupa uang tunai yang akan ditambahkan pada komisi program affiliate. Jadi tuh setiap kita ada yang lolos, misalnya berapa piece per minggu atau per hari tuh pasti ada infonya gitu. Misalkan nih, jadi total bonus milestone itu kan Rp1.850.000 dan influencer akan mendapatkan notifikasi mingguan dan bonus akan ditransfer secara otomatis. Jadi misalkan nih, kita baru gabung start ya, kita baru gabung Shopee Affiliate Program. Kemudian tahap pertama udah ada total order misalkan udah ke 10, nah itu bonusnya 5.000. Nanti next lagi total ordernya 20, itu bonusnya 5.000. 30 juga sama bonusnya 5.000. Terus kalian bakalan naik level ya kan. Kemudian total order 50 nih, bonusnya udah 30.000. Nanti kalian bakalan naik level lagi ke 70, orderan ke 70, ke 90, terus ke 150, sampai ke 300 orderan, sampai ke 500 orderan ini ada, dan sampai ke 1200 ya, 1200 itu ada apa bonusnya tuh 500.000. Jadi ini adalah tahapan-tahapan untuk total bonus milestone kayak gitu teman-teman. Kemudian ini contoh perhitungan bonus, misal influencer A. Influencer A orderan ke 10 itu bonusnya 5.000. Terus misalkan influencer B enggak dapat, influencer C misalkan enggak dapat gitu. Terus ini ada yang ke 20, berarti yang ke 20 piece orderan dapat lagi 5.000. Terus aja sampai dengan ke orderan 50 itu kalian dapat 30.000 gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak skema yang ini ya, yang atas tadi kayak gitulah. Pokoknya tuh ini kayak bonus gitu loh dari Shopee Affiliate Milestone. Nah, kemudian nih keterangannya ya, skema pencapaian milestone dalam satu minggu kamu dapat menyelesaikan order ke 10 hingga ke 50, maka uang tunai yang bisa kamu dapatkan adalah sebesar 50.000. Jadi itu hak kayak itu mah harus pencapaian yang pol banget ya kalau mau dapat bonus milestone. Next, di sini ada syarat dan ketentuan untuk influencer yang bergabung setelah mengikuti program Shopee Affiliate Mission
Jika kamu sudah menyelesaikan program affiliate mission dan sudah mempunyai 5 order, maka otomatis kamu akan melanjutkan ke program milestone selanjutnya. Jadi itu kayak tahapannya ya, kayak tadi orderan ke-5, ke-10, gitu-gitulah. Jika kamu sudah mencapai order ke-10 atau seterusnya sebelum menyelesaikan program affiliate mission, maka bonus baru akan diberikan ketika influencer telah mengklaim hadiah program affiliate mission dan masuk ke program affiliate milestone gitu. Jadi kayak ada affiliate mission juga gitu, affiliate milestone juga gitu loh. Jadi lumayan juga ya bonus-bonusnya gitu. Semakin kita banyak orderan, semakin juga banyak bonus yang bakalan kita dapat. Ini untuk ketentuan umumnya kalian bisa baca aja sendiri ya mengenai Shopee affiliate milestone ini. Oke teman-teman, itu dia ya mengenai info Shopee affiliate milestone yang bakalan ngasih kalian hingga 1.850.000 ya, asalkan kita rajin. Karena semakin rajin orderan banyak, maka semakin gede juga atau semakin tinggi juga untuk bonus dari Shopee affiliate milestone. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.